Pengalaman mistik semasa mendaki gunung. Memang ramai pendaki gunung mengalami pengalaman mistik semasa trekking di dalam hutan ataupun mendaki gunung. Macam-macam perkara yang biasanya orang lalui. Kadang-kadang pernah melihat orang bunian. Kadang-kadang bila berjalan ternampak perkampungan. Kadang-kadang bila kita berjalan, kawan kita sendiri yang kita nampak berada di depan kita tiba-tiba hilang dan kita sedar dia berada di belakang kita. Ini antara pengalaman-pengalaman mistik yang banyak dihadapi pendaki gunung. Pernah juga kawan saya mengalami pengalaman mistik tengah-tengah trekking, tiba-tiba dia nampak ada orang tengah basuh pinggan, tengah basuh baju dekat tepi sungai. Tapi bila dia lepas, orang lain tak nampak orang-orang tersebut. Satu pengalaman mistik yang saya sendiri hadapi semasa saya mendaki di Gunung Tahan. Sewaktu saya berjalan pada waktu malam, saya nampak satu cahaya macam lampu suluh. Daripada jauh dia akan nampak berjalan seperti orang sedang berjalan menggunakan lampu suluh. Dan lampu tu sebenarnya bukannya orang. Ia adalah makhluk yang sebenarnya kita tak nampak. Mungkin jin-jin yang duduk di kawasan tersebut. Tapi di Gunung Tahan, kita nampak jin tu melalui cahaya ni tadi. Pernah juga sekali saya dapat pengalaman ketika saya camping di Gunung Ledang. Sedang saya duduk di kawasan kemah saya, ada orang lain jalan, tiba-tiba dia jatuh depan saya dan dia keluarkan suara yang lain. Suara dia macam perempuan tua dan dia bahasakan diri dia sebagai nenek. Jadi itu satu pengalaman saya yang agak menakutkan jugalah. Nenek tu sebenarnya dia marah. Dia marah kumpulan lain. Dia cakaplah, ahli-ahli kumpulan ni tak sembahyang. Jadi dia marah, kenapa datang dekat tanah aku dan tak sembahyang. Mungkin satu mesej yang baik jugalah daripada pengalaman yang ini. Sebenarnya ia adalah jin yang masuk ke dalam badan dan dia cuba bercakap dengan kita dengan cara tersebut. Walaupun ramai juga pendaki yang mengalami pengalaman mistik ni, tak semestinya kita berasa takut apabila kita mendaki gunung. Sebenarnya makhluk-makhluk ini sebenarnya adalah makhluk Tuhan juga dan ia adalah jin. Dia bukanlah hantu jembalang yang selalu kita dengar. Jin adalah makhluk yang sama dengan kita dan sebenarnya ia tidaklah berbahaya ataupun boleh mengacau kita. Biasanya kita cuma nampak, kita sendiri yang berasa takut. Sebenarnya tak berbahaya pun jin-jin ni. Kadang-kadang mereka cuba nak menyampaikan mesej. Contohnya yang tadi, dia nak pastikan orang-orang yang datang dekat situ kena sembahyang. Pada saya adalah satu mesej yang sangat bagus.